Advogado. Sakara ceramah sarek dirapalan. Tanya biodata ieu bari calonna eueuh. Sekali lagi suaranya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Eko? Juara. Pandai ya. Hamdan wa syukrulillah. Syudala ilahi Allah wa daula wa syarikalah wa syudana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzila nabiya ba'dah. Fa ibadullah itawqullah haqqa tuqati wa la tamutunna ila wa antum muslimun wa masalli ala Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Fa'ina tanhabun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawaa fa in kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma ajra ilaih. Terima kasih sudah mengundang saya. 3 titik hari ini Sumedang juara. Bahagia banget. Tadinya saya pengen jadi Bupati Sumedang, tapi ini setelah terperlu. Bahagia mah sederhana, ketemu orang pandai juga bahagia. Garuli skill. Ngelih mama juga ura kasih. Yeah. My hijrah, my adventure. Anda salah, undang saya tablik akbar, saya bukan ustad. No, tulisan ustad gaul, gawena ulin. Irama santrena coba. Tapi Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak akan pernah melihat siapa kalian, yang Allah lihat ketakwaan. Undur makola wala tandur mankola, tong ningali stylena, tong ningali potongana, tong ningali gayana. Lain teka beli gamis, datepati awis, saya mah cowok endorse. Cari menta di bere. Ini dipake kabeza merek-merek jejak Allah walon kati ya. Nah Ustaz tuh pake kopeah, pernah nyeri hati disebut lebe. Nah Ustaz tuh pake gamis, pernah nyeri hati disebut budak penek memakai baju pemajikan. Nggak, saya dilepis lagi kisah. Kenapa Ustaz dikupluk, mau dibuka apa belit yang Afgan? Mau didudukui apa belit yang andirif? Saya tuh terhayang kasep kiri tuh udah takdir aku. Ustaz Revi tuh terkasep dengan payu. Lo bah orang pandai kasep tapi GGM ganteng-ganteng mubazir. Orang jian sinetronanya. Tong sok rudet ya. Airek ngondang tong sok ngelepon nanyakan biodata CV dan lain sebagainya. Kok mau nanyakan harga Ustaz Revi sabaraha. Hargaan urama saking mahal nah. Dan telepon ke istri saya, Teh Ani, Ustaz Revi kan lagi naik daun nyebut hilir, koplo. Sabaraha sajamna disebut PL. Disarwakin yang odong-odong, sakuliring 3000. Tong sok riwul amplop ya, naji mah perlu dibayar. Transfer we. Ridu. Kita rek ngaji, rek ngaos, mun ngaos, kahartos, karena dahareun yang artos. Mau ngaji, ngarti, surti, nyusur karena hati, ngaji nis, ente ngaji brut, ente ngaji her, ente ngaji jering. Ngaji jering, guru saya ngaji di bere Florida Orange, Florida Orange. Guru saya ngaji konsumsina alus, ya Ustaz bintang tamu, mata hitam, lakit mah ngaji jering. Mau ngaji kudu karena Allah, ulah karena oleh. Satu Muharram itu bulan baper, bawa perubahan. Lain bapering, bawa perasaan garing. Lola loading lama ya. Barang siapa Allah tujuannya dunia melayaninya. Ngaji karena Allah. Dahareun teureun-eureun ti hareup. Karena Allah gitu loh. Tapi lamun karena oleh mah menang Allah. Tapi lamun karena Allah menang oleh. Keur macul mangi belut cokot. Keur ngaji menang jodoh cokotong. Tanya lah bogohun tuh main cokot wae kan harus kena tipoto. Sing pemajikan batu. Keur macul manggil blut, multiplayer efek impact, efek samping cokot. Ngaji di Sumedang, anu bobo heuh.
tahu ini mah. Ya, sudah semudah itu. Ya, emang gue cowok mengapa? Ya, daripada hiji pasti awalnya mending opat akur. Kan cek Rasulullah ge. Umuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Seberapa kali, Pak? Artinya non, boga budak teh kudu boga indung tilu meninggali hadis. Nes jembe ah, eta mah lain omong keuneun, amal keuneun. Geus boleh ngamalkeun tong bebeja, Pak, ria. Berat minta izin, berat minta maaf. Geus mun kapanggih minta maaf tong izin. Nya. Alhamdulillah nuhun pisan ieu teh mana nantang Pak MC tadi. Ustaz tolong kupas bahas ulik talungtik masalah hijrah. Apa itu hijrah? Secara bahasa hijrah pindah. Jadi itu kan dia hijrah. Tapi hijrah secara makna adalah pindah dari kegelapan menuju cahaya yang terang benerang, dari kebodohan menuju kepintaran, dari yang tenyunah jadi nyunah, genah jadi genah. Ya, nu tadina tegang jadi tenang, nu tadina loba kendala jadi loba kendali, nu tadina frustasi jadi prestasi, nu tadina sok memicu ayeuna mah memacu. Ustaz Epi bukan ustaz. Ngan dikutuk jadi ustaz. Nah, lelah. Pesah, gelisah, gundah, gulana, teh kitu wae hirup teh. Cenah naon ngan? Moal naon? Paina tadhabun ka kamarana atuh gaya. Dangdan sateker kebek. Ngaji teh lilaku di jiblat. Ningali heula YouTube tutorial pelenung di dieu. Pelenung di dieu salah. Tengah juga jadit dieu. Can masang bulu mata. Tepage kaanginan kikit. Kamana atuh sahrini? Tapi mun balik ngaji nu pertama dibandingkeun naon? Nu tadi nu lila dipasangkeun ti. Reuteuh. Teu naon ngan? Ieu berat di helm, berat di tiung. Pret ah. Berat di tiung. Helm mah terlalu pas mun naik motor, tiung mah kadang juga taplak we nyangsang. Nya, hati-hati ya. Perasaan gak enak. Hijrah ya. Kabeh ge boga dosa. Contoh ngaku. Cung di dieu teu pernah musiat. Tong eta geuleuh. Cung nu di dieu teu pernah ngorong. Rek geuleuh rek kasep pasti demi Allah wani diriungkeun pernah ngorong. Nu masalah lain ngorong na kunaon mun ngorong tara langsung dipiceun. Pasti dipake wirid heula. Jeung nyimpen nate api nu jorokke mun teh di kolong meja, kolong kursi. Jeung unikna korong naon tara ngumpul teh ku saha dicokotanana. Paingan uyah mahal. Nya. Nah di kieu-kieu ustaz kusabab leutik mun gede mah di kieu. Kan kabayang liang irungna segede kumaha. Kullu ibnu Adam khata'un. Siapapun manusianya tidak ada yang steril dari dosa. Kata Nabi, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tapi sebaik-baiknya pendosa dihargai oleh Allah, dia terbaik selama dia mau bertobat. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang kembali bertobat, membersihkan dirinya karena sakedeung deui maot fa'aina tadhabun. Bayi mati, orok, maut, membejehna, wafat, nukolot, komo. Karena kematian bukan nomor urut, bukan nomor antri, tapi nomor cabut, nomor durut. Maka berhijrahlah. Ngan hijrah innamal amalu bin niat. Tergantung niat. Niatnya karena Allah, karena oleh. Oleh karena atau karena oleh-oleh. Ah, jomlo ah, mending ilu ngaji. Terus menang ngaji, menang jodoh di pengajian, dan ngaji deui. Berarti innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Jama tergantung niat, tapi tergantung apa yang diniatkannya. Pak ingkanat hijratu ila dunia, kalau hijrahnya karena dunia bisnis, yusibuha, dia akan dapat uang dari hijrahnya. Awim ro'atin yankihuha, atau karena perempuan, dia akan menikahi perempuan yang dihijrahinya. Yang Allah minta hijrahnya karena aku, karena kau akan dihijrahkan secara paksa. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Maka saya berhijrah. Karena lihat uje, ustan wae maot, jebret, balik ngaji, nabrak tembok, maot, piharita, ngaji, haloream sama kayak motor. Sini juga uje. Luka dua, sini copot kulising.
Lian yang pusing. Ya. Detiknya ketika Ujay nabrak motor wafat, detiknya masih berdetak tapi detaknya sudah tidak membarengi detik. Quotes-nya, setiap orang bisa beli jam tapi enggak bisa beli waktu. Injury time. Fa'ina tadhabun. Mereka mana? Kullu man 'alaiha fan, semua binasa. Kullu azali musamma, semua ada masa expire-nya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua akan mencicipi yang namanya kematian. Rekye wae hirup teh. Tong rasa ngora ganteng, kaset, gelis, ahli olahraga, sehat, sok ngilu jumba, hadapun Jogja. Syarat mati tidak harus tua dan sakit, setuju? Setuju. Ningali orang Sumedang secara hayaan kieu. Aura kasbon. Tong atuh teuing disebut cahayaan teh sok aya kabar isukna. Eta kamari keur ngaji ningali si Ece eta nu mana nu ciungna nyengsol. Nu mana cicing ngamelong ka urang. Nya, asa cahayaan isukna diumumkeun di masjid. Tak hirup kan gede hulu bising diumumkeun di masjid. Hirup kan gede hulu bising tak cuk helm. Sarang helm ieu kunu gede hulu mah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, moal maot ieu teh. Di hati, maut mah lain nomor urut, lain nomor duduk, tapi nomor cabut. Sahawe gula, bisa jadi secara waktu Anda duluan, saya belakangan, atau tibalik, saya belakangan, Anda duluan. Ayo babaturan supir elep, tak? Iji supir elep, dua tukang instalasi listrik, katilu, pilot, mautnya beda. Supir elep mautnya kasetum, jatah tukang listrik. Tukang listrik maut nana pilot, rek ka Surabaya masang instalasi kapal nalagrag. Pilot maut nana elep rek balik ka Ciamis tabrakan. Lain ke mana rantesan. Sesuai profesi. Secara tempat, lahir di Amerika, ai maut di desa Sarkanyut. Garut, kan tengeunah na Padung nage, maut lahir LE, maut Sarkanyut. Karena ini rahasia. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari. Jen rintun, jadi kerbau ngek rem, GPFS, gas pol rem seetik. Kaple, sok gaul tapi soleh. Jaga wudu, tepat waktu berjamaah di masjid. Karena tiga hari saja, tiga kali dalam hari-hari di dunia dipanggil Allah. Satu musim adan, dua musim haji dan umroh, panggilan Allah. Tilu musim kematian. Kalau sholat masih bisa ditolak, umroh masih Paris, Bali dipilih. Tapi kalau kematian, harus pergi sekarang, pergi. Istri jadi janda, suami jadi duda, anak jadi yatim, kendaraan ditinggalkan. Hari ini kendaraan kita berbeda, besok mah sama keranda si udunan sararea, betul? Pak gede-gede udunanana, pak mbong-mbong ngararisanana. Ini wajah-wajah perindu surga, orang-orang pandai ini semua wajah-wajah perindu surga. Amin. Hayang ngasuk ka surga? Aslina? Daek inditna ayeuna? Tuh, nya, cari leupeungna teh. Mentak mun aya nu ngewaeun ka urang geus tong dina naon tong dibales ngewa di doakeun we jiga Rasulullah di Ciduhan teu males Ciduhan. Ya Allah, nu meng ngakang ngewa ka abdi tong dina naon ya Allah lebetkeun we ka surga tapi ayeuna keneh. Maksudna paehan ya Allah paeh. Hayang ngasuk surga. Urang teh anak Adam, nu teu bisa lepas dina dosa. Bapa urang Adam diusir ti surga gara-gara nyieun dosa, ngalanggar ngadahar buah nu dilarang. Keur ngeuna di surga puluh fasilitas diusir. Ini sia ka dunia bedegong. Dibetrik ku Allah jeung pamajikanana. Urang hayang asup ka surga. Sabarapa lamaran? Naon boga orang jero? Yang asup ka surga, ibadah acara sunah ngeduel. Tahajud, pagujud, jeng selimut, subuh, tunduh, duhur, ripu, asar, horea, maghrib, pabelit, jeng dunia terbalik. Isa haridang, hayang ka surga, sese ta benget. Kuyuhan, atuh. Seangkatan sudah banyak yang wafat. Satu alma mater sudah banyak yang mati. Kenapa kita masih dihidupkan? Bersyukur, itu disuruh hijrah oleh Allah. Rekitu wae hirup teh. Tak saya banting setir ah. Tibala baong si mama karunya nu ngajurukeun urang kocak dengek hampir maot terus urang kudu asup neraka. Betapa sakitnya ibu kita, lebih sakit daripada melahirkan kita, betul Bu? Apa tuh cimata indung teh mahal pisan, cimata awewe teh berharga. Hati-hati yang menyakiti perempuan sama dengan menyakiti hati ibunya, setuju Bu? Apa mun awewe cerik mahal hargana cimatana, lebih ti cimata duyung.
Sabar ya Ustaz hargana sekali mewek pun bojo 250 ribuan. Sakecelat cimata no eyeliner seberapa? Gloss on seberapa? Foundation seberapa? Munek mewek tong dandan heula. Kosmetik mahal. Sia teh. Nya. Harunya ah si mama, mata mah. Tapi orang ah gawe nah yang cuma loba duit ge, stres duit loba apa enggak butuh eueuh. Sombong. Saya depitik enggak begitu ngehit, cuma orang hits mana yang tidak mengenal dia. Tahu gua. Ya. Jelema teh kalem, komo keur ngising mah tara ngomong. Ya, kalem. Tenang orang nate. Kenapa tenang? Ala bidikrillah tatma'innul qulub. Semua dari Allah, semua digenggam oleh Allah, semua dikendalikan oleh Allah, semua akan kembali kepada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Balik ka si mama. Mae kudu kumaha nya? Hate resah wae, gelisah wae, gundah wae, galau wae di sawah. Nanya tapi epi mah tara kaciri salat berjamaah, geus tara ngaji, kitu wae ngurus dunya, dugulung pet nyawa. Kulu jen suku suku jen hulu, pras pras peringat banting tulang balik peting ini isuk pemajikan tara kacabang kacirna teh osok atuh mah pemajikan mending eta hamil. Ya tapi kan tara kaciri di imah paling 2 jam diseriit atuh mah diseriit. Tong dicingali leutikna dicabakan mah ngagedean mah. Mama masieun, epi asup neraka, epi keletik nicak buntung naroko, wae ku mama diletakan teu ditingali aya ti kotokan sianya. Ah. Mama teu bisa nulungan mama nicak buntung neraka. Curi, yuk, ampun mah. Eh mama yang epi ku mah saleh saleh. Sok rek gaul mah, tapi saleh. Saleh teh ku mama innalladzina yasluna kitaballah. Baca Al-Qur'an. Tong poho sakoe saya. Sing maot ke tu maca Qur'an. Terus wah kamu sholat ke masjid lalaki mah tong sholat di imah cowok soleha pria muslimah ya mun sholat lalaki di imah kene di rok bere mau kena pinky kenal siatnya masjid gede-gede ya tuh si bapak DKM tuh bil masjid gede senosa kosong wae dan abi mah alhamdulillah saprak Ahok menista agama sholat subuh berjamaah pinuh ku angin. Berat, sholat ke masjid komo subuh mah. Ai eta sarung teh sabaraha kilo? Nu pake simut sare teh. Da ku subuh mah atuh juga hamster kieu. Karena kenapa berat memakmurkan masjid hijrah ti masuk ke masjid? Inna ya'muru masajid Allah. Semua orang yang mampu memakmurkan masjid Allah itu man amana billah ya iman. Walau mil akhir. Yang yakin kapoe akhir sekarang di Bandung ribuan anak muda kumpul di masjid. Malam Minggu Transio Bandung, malam Rabu Transio Bandung istiqomah pusdai pinuh olat uruh nyelap ayah jidua lah. Sampai Kemenpora ngeruan sad gadi kumai barudak uruh di tempat hiburan di tempat mall. Gak yuk nau ikil di pengajian Bandung Lautan Kajian. Nyata gak boleh gaul tapi sore temannya kak Abdi pak tanya ke barudak nak kumai jawab barudak kiamat sudah dekat pak kerennya. Karena ngomongnya ditato juara. Cecakan ku ustad dikuplu by way asal ustad koploknya jutaan sekarang hari gini gak ke masjid kemana aja hari gini tempat hiburan bukan kekinian kekunoan ke masjid gak sekarang penuh ke masjid lah sebelum di ke masjid kan sholat lah di belakang imam sebelum kau sholat dan sholat kan di depan imam berwudu lah sebelum di wudu kan ngeri. Hidup dalam keadaan sukmul khotimah, kerjinah, pemajikan era, anak wirang, keluarga, warinan. Coba maut kersujud, keruku, saya tadinya berpikir, dir mantan, maafkan aku yang dulu. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Kalau dulu aku haram jadah, sekarang aku stay on the track, di atas sajadah. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku lihat akhwat, rasanya tak kuat, ingin ngabagi coklat. Tapi sekarang tidak siapapun akhwat yang memikat asal jangan lebih dari 4 ku beri dia seperangkat alat sholat. Kan syariat itu, ya maka hijrahlah sebelum dihijrahkan. My hijrah, my adventure. Ustaz kata nah jadi loba pemuda hijrah di Bandung. Ya dakwah mah gampang, mengajak bukan mengejek. Setuju?
Setuju. Merangkul bukan memukul. Setuju? Setuju. Menjadi pelopor bukan jadi pelapor. Setuju? Setuju. Mencintai bukan membenci. Mendaki bukan mendengki. Siap. Mencinta bukan mencela. Nah, ini Ustaz berkembang biak barengnya dengan berkembang baik. Ingin cepat sembuh, cepat sembah. Setuju? Setuju. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan hijrahnya darajatun. Mengangkat derajat, abi lain Ustaz, air mah diubrang abring, gak dibuka dia, digemrong kulalur. Allah tebohong, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilbar naroja. Allah berjanji dalam Quran surat Mujadilah ayat 11, ingin naik derajat, harkat, martabat, beriman dan berilmu. Ya, 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 sir. Saya wujudkan beberapa tahun ini ngaji terus. Ku ilmu mah bu, dongeng ya, metetunduk. Oke. Ayah aki-aki. Sa aki-aki teh, salaki meskolot. Siap, siap. Cicing sisi gunung di leuweung. Jarang ka kota, ada jauh jarakna. Ulah angkot, ulah ojek. Lempang bisa kalian butuh, kerbu butuh, gimana. Gawena naon, ngalah suluh. Deket rikan weh, suluh teh. Kumpul-kumpul ngeslobat, tanggung ka kota. Tukeran ku beas, ku asin, ku naon. Gitu jeng gitu weh. Tapi sih, si Aki boga ilmu nyaga cicing di gunung. Buktinya naon, pas si Gimangsa rek ngalah suluh, si Aki ahujanan, otomatis ngiuhan. Da efek kekeneh hujan di ngelakson lah. Jelma di Bandung ngelaksonan, kadang ngagi tekwe. Ku hujan meluncat kajeng motornya karena trotoar. Ntar kemen nyilok, lakson cahit, crot-crot. Si Aki kahujannya yang otomatis ngiuhan kan logang, nungaguha gitu. Bajuna rada basah dikeprukan. Kadengi enu kagir waktu, saya mau ke depan, celong. Ternyata mau ngelapar, ayah si Aki ngiuhan, asa dikirim dahari. Mau ngeteh. Mau nih, kusabah boga ilmu, masalah gede ge, senyum weh. Punten mau ngiring ngiuhan. Ayah mau ngadong, yang bisa ngomong, kena naon ki, nana naonan. Ngiuhan kandang kami. Ayo kami mah atau gue tilu poe ke dahar dikirim aki-aki. Nau lapar, ngobrol, beri hujan turun. Lapar mah tong ada aki. Aki mah ngeskolot, ngespeot. Tinggal kulit, jeng tulang, dagingnya nyelak seetik-seetik mau api warga. Oke, ngeserat hujan ngilu kayak mah aki. Lo badah hari dan aki. Logis sih mau dituang si aki. Ditambur tidak sanguang mau warga. Nyatuki hujan raat singkat cerita si aki mah par. Malah lempang lagi si Maung terada jauh dah bedok ngelongkrong sih nggak kayak bedok. Tanahnya si Maung kasih Aki sih bukan dari naon sih. Ayah, Aki mah paling hobi sebenarnya. Kulub Maung. Ki tonggol Aki. Banyak kolot hehe. Tu di kemana drum saware sih. Si Maung kan penasaran muliwat kepikir imahna ditinggali. Dina drum ayah kalang-kalang mana nak berontak. Goblok si Aki, anak ku aing di dahar. Eta boga ilmu mah ngalawan mau make tanaga teh. Bayangkeun eta psikologi mau tilu poe ting teu dahar mangi kareuas da haseum nu kieu. Alam preh deui di guha teh ku salatri ngadegde. Datang monyet heheotan. Ong gandeng monyet. Nah teu disebut anjing da monyet. Neneng monyet, kenal kan pucat gitu, gak mangi karuas. Jeloh aing, ditipu ke aki-aki di mana dihanap tuh. Si aki kita mah bagus, kemana jauh ke orang. Kan beki hara, surah. Aslina. Yuk, jeng orang, yuk. Nau nyamin anak, ya ada ya. Sekelan kan nubuhung mana, kalian kan canggih orang. Yuk, orang ditanya. Si aki kita bagus, kemana jauh. Aslina, hara, mana maka juga pura. Kata monyet datang, yuk. Aslinya pengurusnya, kurang monyet kudu rewasti. Wah. Ngadenge suku dua suku opat ngadeketan imahna si Aki geus paham. Langsung muka jandela seri nyet. Nah, mawa teh hiji kan pesen teh dua. Si monyet rungah ringeuh. Eta balik kanan monyet kagugusur. Wah. Monyet paeh maung paeh tamat. Naon pelajaranana, cacakan aki-aki, cicing leuweung, ngeskolot, ngespeot, tapi boga ilmu mah ngalawan raja leuweung ge. Tah, hijrah teh kudu make ilmu, lain gaya hidup.
Iya penting kalau bule ini seperti kieu kan ulah ditinggali sahanu ngomong, tinggali omonganana. Aya di Bandung aya aliran anyar, padepokan kuplu kinya. Mareke kuplu di kacamata, di fotona juga ngarorong kieu. Ya itu cuman ada. Karena teh kenuluhkeun hirup kudu ngahiji ameh teu pahili, papisa moal jadi dua. Kul huwallahu ahad, satu bersatu bersaudara, cepat. Saya bu tadi sekat dibuka supaya Sumedang juara, sekat dibuka tong ayang ngaran-ngaran menghambat karena ibadah. Maaf abdi kumpulkan dina komunitas ninja hatori, nikmati perjalanan hirup asik tong riwut. Jangan mau diadil domba, mun urang hirup daya gede auto domba, nu cerik jangkrik, potong suku jangkrik, nyeri hulu jangkrik, nekeprok nu ngadu. Waktasimu bihamdillahi jami'an, satu bersatu bersaudara, papisah mua jadi dua, ngaji mua pahili. Mudah-mudahan masyarakat pandai menjadi masyarakat yang menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Bersatu dalam ingat frekuensi resonansi keilahi, biar dibanggakan di akhirat nanti. Ulah satu ayat penutup ada di Al-Baqarah. Wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsi syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'adu minha adu wa lahu minsaru. Takutlah kepada satu hari di mana hari itu tidak ada lagi kepentingan satu dengan yang lainnya. Indung pisah jeng salaki, salaki pisah jeng anak, pisah jeng pamajikan. Seperti Ibrahim terpisah dengan ayahnya, Nuh terpisah dengan anaknya Kanan, Asia terpisah dengan Fir'aunnya, desa kelas, desa surga, karena amalnya berbeda. Maka berhijrahlah sebelum dihijrahkan. Mestukuju pindah tempat, pindah cara berpikir, pindah cara berkeyakinan. Balik deh ke Allah, Allah dulu, Allah lagi-lagi Allah, Allah terus, Allah is forever. Karena Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Menahan kita aslina sok jadi status. Allah ada masalah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. La ilaha. Menahan kita aslina sok jadi status kan orang menjadi awak dengan status teh. OTW pandai dengerin kajian Ustaz EE. GFND UJ kan Ustaz Jepri. Saya kemarin bulan yang lalu di Tasik, Pramono ribuan kia datang. Ini ngarana contoh kami akbar bersama Ustaz Epi. Pas saya naik bubar dia cuma Epi Tamala. Cuma Epi Tamala banget sih. Kita meninggali banget, meninggali ini serama. Bu, tahu ya, saya tuh 3 titik hari ini teh. Saya udah 2 jam di sini sebetulnya mah dari tadi. Cuman ya harus terbagi waktu ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Sorry to say, ceramahnya gak bisa panjang. Karena saya 3 acara lagi buat di Bandung. Biar saya diundang lagi. Ya, kecis itu melikopea, sakitu WA. Tomat, betul, tamat. Kasih kayak panjang yang ke parce, kampura. Itu bisa panjang, sering ke buru macet. Oke lah, kasih mudah nanti. Nah Ustaz, itu panjang waktu yang bertahan. Ustaz, itu emang masih bertahan? Masih bertahan? Bertahan? Egois. Kalian tahan, aku mana tahan. Ya. Nah usan menitulina tuh, usan mungkin diberi oleh-oleh. Itu lain lain gitu, kudu adil ke bagi waktu Bandung, kota macet. Kasih kayak panjang, kasih kayak pondok. Pak amprok na di cisitu, rek panjang rek pondok, gak apa amprok na mengansak itu. Yuk ah, biar hijrahnya duara, muharamnya juara, kita berubah menuju hijrah ke arah jannah, speed. Tu jannah, rod ke surga. Yuk bismillah, ngadoa. Allahumma, Allahumma, ya Allah, ya Allah, nawir kulubana, nawir kulubana, cahayai hati setiap kami, binuri, binuri, dengan cahaya, hidayatika, hidayatika, petunjukmu, petunjukmu, kama, kama, sebagaimana, sebagaimana, nawartal ardo. Engkau cahayai bumi ini binuri dengan cahaya samsika mataharimu abadan abadan selama-lamanya. Rabbi, ya Allah, ya Rabbku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu, warzukni, dan rizkikanlah kepadaku
fahman, pemahaman. Bertaubatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Berhijrahlah sebelum dihijrahkan. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hari ini di punggung bumi, besok kita dipindahkan ke perut bumi. Hari ini wajah kita berbeda, besok sama, tengkorak, tengkorak, sombong, kumancung, jeng pegek, daul, pegek, mah, ayahnya mancung tertunda. Hari ini kapling kita berbeda ukuran, tipe lantai, besok mah sama 2x1. Kullu nafsin da'iqatul maut. Penutup, ada ilmu, tidak semua berdoa, bergantung itu dan angkat tangan. Tidak semua berdoa, angkat tangan seperti ini. Ada doa mengangkat kaki, doa naon Ustaz? Doa asup WC, doa asup masjid, ya. Ayah doa tengah kablenya, tengah suku, doa naon tah, doa sare. Ayah nggak doa tengah kablenya, tengah suku, tapi yang mengangkat, doa malam Jumat, so ayah mengangkat. Saya doanya, ngangkat belenya nanti jika kru. Jika rek jumba. Doa naon Ustaz, doa selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.